Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Menjelang konser besok, Rizky Billar dan Lesti Kejora kekasihnya telah mempersiapkan segala sesuatunya. Sedari kemarin terlihat dia melakukan prewed dalam rangka hal tersebut. Juga tak lupa mereka juga swab untuk memastikan kesehatannya. Tentu hal itu menuju konser romantis 28 Desember 2020 yang akan dilaksanakan besok di acara Indosiar. Dan di malam hari ini terlihat Bilar masih sibuk dengan kekasihnya. Hal itu terungkap dari unggahan Om Kevin. Ya, apakah mereka melewatkan malam ini bercengkrama untuk mendapatkan chemistry sehingga nantinya pas di konser tersebut akan memberikan suatu nuansa romantisme serta kekiutan yang luar biasa bagi para penggemarnya. Ya, bagaimana tidak? Couple cute kita akan hadir bersama sebagaimana disampaikan oleh Winnie Rosalina, sang manajer kreatif Indosiar, yakni besok pada jam 20.30 yang menjadi host adalah Indra Bekti, Rizky Billar, Cirayut, Narendra, Mario, dan bintang tamunya ini yang menarik sekali guys, ada Dinda Hau dan Rain Bayang. Sepertinya mereka akan dijadikan couple date-nya nanti. Ya luar biasa, tentu penampilan konser besok ini adalah sesuatu hal yang ditunggu oleh kita semua. Gimana? Rain Bayang dan Dinda Hau akan bertemu secara langsung di satu pentas acara di konser romantis bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tentu kalian semua ingin segera menyaksikan betapa cute-nya konser romantis esok malam yang akan menjadikan hari kalian begitu epic dan malam kalian akan lebih bernuansa dan indah tentunya guys. Ya, semoga keindahan di malam ini akan juga terkejawantahkan di esok malam di mana Lesti dan Billar akan memberikan sebuah sentuhan nuansa baru di drama musikal. Awalnya akan dikemas drama musikal pada 28 ini. Dan itu pun disebut konser romantis. Tentu lagu-lagu yang dinyanyikan adalah untuk mengiringi dua mempelai. Maaf, calon mempelai maksudnya guys. Couple cute kita Lesti dan Billar menuju hari bahagia. Dan juga flashback sedikit. Ya, pada masa-masa sebelumnya, sebelum Ray menyunting yang namanya Dinda Hau. Tentu makanya ada yang namanya Vanas yang akan langsung dihosi oleh Vania yang tentu akan bikin kalian tambah meriang di esok malam. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar dan keseharian setiap saat perkembangan terbaru mengenai mereka, jangan lupa dan ragu kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari kita. Tentu hanya untuk menyaksikan keuangan kekiutan Lesti dan Billar tentunya. Itu saja kabar di malam hari ini. Semoga hari kalian dan malam hari ini menjadi kegiatan tersendiri bagi kalian di mana Lesti dan Billar menyiapkan segalanya dalam rangka persiapan konser romantis yang akan mengiringi kisah cinta mereka. Tentu saja juga
tes kesehatan telah mereka lakukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar fit. Dan alhamdulillah, baik si Dedek dan Bang Bi kini sudah tidak sesering dulu sakitnya. Itu saja. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, serta limpahan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Dan juga terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.